Halo, saya si Pesut dari Bank Kaltim Tara. Saya akan memberikan tips bagaimana menggunakan kartu ATM dengan aman. Yuk kita simak bersama. Kami sangat peduli terhadap keamanan dan kenyamanan Anda dalam menggunakan kartu ATM Bank Kaltim Tara. Berikut tips untuk keamanan Anda dalam menggunakan kartu ATM agar terhindar dari aksi kejahatan, yaitu lindungi kartu ATM Anda dari kerusakan. Jangan sampai bengkok atau tergores. PIN adalah kode rahasia Anda. Jangan beritahukan kepada orang lain. Hafalkan nomor PIN Anda. Jika harus mencatat, janganlah simpan jadi satu dengan kartu ATM. Saat memilih nomor PIN, hindari angka yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir, nomor telepon, atau kombinasinya. Ganti PIN secara berkala dan tutup dengan tangan saat memasukkan PIN pada PIN pad, sehingga tidak terlihat oleh pihak lain. Tidak terpancing memberikan PIN kepada pihak manapun, termasuk petugas Bank Kaltim. Karena petugas Bank Kaltim termasuk call center, tidak pernah meminta nomor PIN Anda dengan alasan apapun. Saat menggunakan ATM, perhatikan tips berikut. Tampakkan wajah Anda di ruang mesin ATM. Jangan menggunakan helm atau kacamata hitam, karena hal ini berguna sebagai bukti bila ada sesuatu terjadi. Jangan mudah percaya pada bantuan orang lain di sekitar ATM, terlebih jika menanyakan PIN. Jangan terlalu berlama-lama di ATM untuk menghindari orang yang berniat jahat pada Anda. Pastikan tidak ada orang yang memperhatikan Anda saat ingin bertransaksi, dan sebelum keluar, pastikan tidak ada yang mengikuti Anda. Selalu siapkan alat telekomunikasi supaya Anda bisa langsung menghubungi orang terdekat saat terjadi hal yang tak diinginkan. Jika Anda menemukan tanda-tanda pada mesin ATM secara fisik rusak, berubah atau ditempeli alat tertentu, atau kabel terlepas, laporkan segera kepada bank dan gunakan ATM lainnya. Jangan menghitung uang saat Anda berdiri di depan ATM. Segera masukkan uang, kartu, dan slip transaksi ke dalam dompet atau tas Anda. Jika Anda menggunakan ATM drive-thru, kuncilah pintu dan segera tutup jendela setelah selesai transaksi. Usai transaksi, segera tekan tombol secara acak agar pihak lain tidak dapat mendeteksi nomor PIN atau angka pada saat transaksi sebelumnya. Simpan struk transaksi agar Anda bisa bandingkan dengan rekening tabungan dan memudahkan penyelesaian jika ada keluhan. Jika Anda kehilangan kartu ATM atau kartu ATM tertelan di mesin ATM Bank Kaltim Tara maupun di mesin bank lain terjadi kegagalan transaksi, kerusakan mesin, atau jaringan komunikasi terputus, segera hubungi call center Bank Kaltim Tara atau ke kantor Bank Kaltim Tara terdekat.